Hello everyone, sekarang saya ada di Plaza Blok M. Mau mengajak kalian melihat situasi pengunjung di Mall Plaza Blok M ini, di mana pada data yang terakhir kasus positif corona sudah mencapai 309 orang dan di DKI adalah yang tertinggi ya tingkat kematiannya. Yuk saya ajak keliling-keliling dan kita lihat seberapa pengaruhnya pandemi corona di Plaza Blok M ini. Rasa sepi sekali ya pengunjung mallnya. Nah ini di Burger King ini banyak yang datang makan. Terutama tempat-tempat makan yang bisa dilihat. Nah ini Excelso kosong, nggak ada pengunjungnya. Tapi kalau udah hari dibandingin hari-hari biasa sih, tingkat pengunjungnya berkurang banyak ini. Walaupun ada tapi berkurang banyak sekali pengunjungnya. Kita lihat lobinya. Coba yuk kita lihat ke food court ya, turun ke bawah.
food court di lantai bawah. Ya ada pengunjung tapi nggak begitu ramai sekali. Masih mending ini pengunjung di sini dibandingkan di Plaza Blok M yang kemarin saya kunjungi. Oke, itu dulu kunjungan saya ke Blok M Plaza di saat pandemi virus corona. Kita ketemu lagi di video yang akan datang.